Diagnosanya pertamanya sih sel darah putihnya di atas 10.000. Lamanya selama kelamaan karena nggak dirawat jadinya gizi buruk sampai sekarang. Iya, katakan kendalanya kan biaya. Terendah beratnya pada saat itu berapa? Waktu pertama sakit mama masih 8 kilo. Iya, terus turun drastis 3 kilo. Sekarang alhamdulillah 2 tahun sekarang tuh 2 tahun lebih sekarang 7 kilo. Itu usia berapa Bu? Waktu pertama 3 kilo ya? 9. 9 bulan. Iya, masuk 9 bulan tuh pas sakit. Panas juga enggak rontok sama juga. Padahal sih panas sampai 42. Sekarang enggak paham sekarang. Coba lah bulan ini. 2 tahun 2 bulan. Iya. Kalau enggak ngapa ya. Lagi belajar sama mama. Sekarang kasih bos saya ya. Dan sekarang harapan itu. Harapan itu yang minta bantuan ya karena kan susunya si adik kan tahu sendiri. Jadi yang suka buat pertemuan. Kenal imannya juga kebetulan. Dan ini sekarang sakitnya apa Bu? Sekarang epilepsi menangnya. Tadinya sih TB paru. Karena TB paru sekarang udah di lab tuh bersih. Sekarang pun tinggal pengobatan otak sampai 3 tahun setengah. Ya, alhamdulillah dari pemerintah dari daerah Kabupaten Kota terus terus memang masih berjalan. Kami mohon untuk dinas sosial untuk mendapatkan bantuan PKH atau BPNT karena yang bersangkutan sampai saat ini tidak mendapatkan bantuan dari dinas yang berupa PKH atau BPNT. Yang kami alokasikan dana dari BLT yang per bulan cuma dapat pengobatannya bantuan pemerintah. Kami dari desa belum ini nanti kami koordinasi dengan pihak puskesmas dan dari kebetulan dari Basnas juga ada perhatian khusus nanti kita akan menggunakan itu masalah bantuan.